sini Nirina berperan sebagai Satri, adalah ibunya Jempol. Jempol yang dimainkan oleh Jepan, terus juga punya teman namanya Tiwi. Tiwi ini film kedua dari namanya sama Geca ya. Nah, merasa bahwa main di film ini nih, sebenarnya di sini Nirina kan mendampingin karena pemeran utama sebenarnya adalah Jepan gitu kan. Dan Nirina suka banget sama cerita ini karena udah jarang banget film yang bisa bikin bawa orang tua sama anak nonton film bareng tapi sama-sama bisa menikmati. Karena kan biasanya kalau kita sebagai orang tua, Nirina sebagai perwakilan orang tua, biasanya kalau nonton ke bioskop sama anak-anak tuh biasanya nonton yang ya udah film anak. Kalau anak kan nggak mungkin gitu kan dibawa untuk film yang dewasa. Jelas-jelas orang tua, maksudnya film dewasa gitu. Jadi ini satu film yang Nirina senengin banget karena benar-benar bisa menjembatani hubungan antara anak dan juga orang tua, bisa duduk bareng dan ngejelasin apa ya istilahnya, banyak banget cerita hidup yang bisa apa ya, pengajaran-pengajaran hidup lah gitu. Dari pertama kali baca skripnya juga udah benar-benar yang oh my god, ini bagus banget gitu. Karena sekarang juga Nirina kan sekarang udah gak berbicara sebagai Nirina yang single, tapi Nirina sudah sebagai orang tua gitu. Jadi sudut pandangnya udah lebih kepada ih gila kalau nanti suatu saat ini film keluar bisa banget sih nonton bareng sama anak, terus ceritain kalau ke anak-anak kalau ini loh ada anak seperti ini yang berusaha gitu, yang dimainkan si karakternya ya, walaupun aslinya akhirnya jadi belajar kan ya kan, belajar jadi lebih dekat lagi sama mama, nyayangin mama kan, awas gitu. Jadi ini film yang benar-benar menggambarkan apa ya, hubungan antara perempuan dan anak, dan sebenarnya film yang membuat kita jadi benar-benar menghargai apa yang kita miliki sekarang. Karena kan kalau kita udah apa namanya udah menjalani hidup tuh udah nganggep hal-hal tuh udah kayak nganggep remeh gitu. Ya udah kurang bersyukur kan, ada mama, ada papa, lengkap, komplit. Ya udah, aku gaul sama teman-teman aku. Padahal kan kita enggak pernah tahu kapan yang namanya waktu itu sampai kapan tuh kita enggak pernah akan ada yang tahu gitu. Jadi kembali lagi, ini adalah film yang benar-benar mudah-mudahan bisa membuat kita bersama-sama jadi bersyukur dengan apa yang sekarang ini kita miliki, dengan tanpa kekurangan. Maksudnya kekurangan bukan hanya dalam materi ya, tapi dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk perhatian gitu. Jadi ini benar-benar film yang penuh dengan sayang, penuh dengan cinta, walaupun mungkin ya bukannya gambarannya yang seperti film-film yang seperti halnya sekarang yang lagi banyak tuh film jalan-jalan syuting di luar negeri dengan langit yang bagus, dengan pemandangan yang luar biasa. Kalau ini adalah benar-benar Indonesia gitu. Indonesia dan kehidupan yang kalau orang suka bilang Jakarta tuh kejam, betul gak sih Jakarta tuh kejam? Ya mungkin itu salah satunya bisa kita gambarin juga di film ini. Tapi ini kan juga mungkin kita kembali lagi, kita harus bersyukur. Oh ternyata gue sih gak pernah ngalamin kayak gitu, tapi ternyata ada orang yang benar-benar pada ekonomi tertentu dengan keluarga yang mungkin yang keluarga tertentu juga menghadapi problematika yang seperti ini gitu. Jadi balik lagi, mudah-mudahan tujuannya ini adalah film yang membuat kita kembali bisa bersyukur dan menikmati apa yang sekarang ini sudah kita alami dan kita hadapi dan kita dapetin dengan secara kurang lebih kesempurnaan lah. Karena kan hidup kita sekarang kan setelah kita selesai syuting ya, kita di situ langsung oh my god, terbang gua bagus banget, wow luar biasa, apa namanya kemampuan kita untuk melakukan suatu gitu. Jadi ya ini deh, benar-benar ini adalah sudah bersyukur banget deh, dan melihat betapa ada orang yang harus berjuang untuk menikmati hidup yang mungkin bukan mewah tapi justru untuk hidup gitu ya. Untuk hidup aja ada orang yang harus berjuang gitu loh. Jadi ini salah satu film inspirasi yang bisa ditonton sama-sama keluarga, orang tua sama anak bareng-bareng dan kasih tahu ini loh ada orang yang kayak gini. Ayo loh, kita harus lebih bersyukur kayak gitu. Next. Saya udah ngoceh sendiri. Ini dalam karakter gimana nih? Tadi kan pas yang adegan marah-marah sama Mas Rikonya. Kalian sudah nonton berarti ya? Udah. Ya iya bagus. Belum nonton loh kalian berdua. Iya menurut dia saya pas berantem sih Mas Rifki sama. Jadi pernah main sama Mas Rifki lah atau belum? Tapi kalau memang belum, itu gimana bisa dapetin segitunya gitu loh, chemistry segitunya pas lagi ada dan marah-marah itu.
Belum. Ini jadi kalau sama Rizno, Nirna belum pernah. Terus sama Gecha ini kedua, tapi sama Jevan ini juga pertama kali. Gimana mungkin bisa mendapetin chemistry sama Rizno-nya? Karena memang dari dulu nang ngeliat ini sih apa ya, satu kolaborasi yang menyenangkan banget gitu. Jadi pertama kali Nirna ngedapetin script film ini, Nirna baca dan ternyata ini skripnya benar-benar menggugah. Terus udah gitu siap, dan itu kan memang dari awal udah dijelaskan bahwa yang buat Monty, okay, fine, Monty, terus ceritanya kayak gini, terus siapa lagi yang main. Jadi setiap tahap yang Nirna tanyakan itu tuh selalu memberikan jawaban-jawaban yang wow gitu. Jadi akhirnya menurut Nirna, okay, Nirna ambil gitu. Kalau Nirna mungkin bukan semata-mata kayak, ya mungkin pada posisi sekarang ya udah jadi orang tua tuh bukan semata-mata main film tuh bukan kayak karena bayaran atau sekonyong-konyong karena pengen terkenal gitu, tapi manfaat atau faedah apa yang Nirna dapetin setelah Nirna memerankan film atau karakter ini di dalam film ini gitu. Dan emang bener-bener aduh ini mah luar biasa banget deh, dari pembuatnya juga udah keren, penulis skenarionya juga Nirna udah pernah kerjasama dan fall in love with Titin Wattimena. Terus udah gitu main sama, ternyata pas lagi Jeff, pas lagi pertama kali kenal juga kenal lah, kita kan belum pernah ya ketemu sebelumnya, cuman ngeliat anaknya pengen banget belajar tuh yang keren banget ini anak gitu. Padahal waktu itu setiap kali kita syuting nunggu dia pulang sekolah dulu, tapi ada beberapa juga yang tunggu pulang sekolah, tapi dia masih semangat banget dengan adegan-adegan yang mungkin buat beberapa anak belum tentu bisa dijalanin ya, karena kan pulang sekolah aja udah capek gitu. Tapi ternyata dia masih ngejalanin, terus gitu acting lagi tuh sampai malam lagi. Nah sudah ngeliat, aduh ini mah anak luar biasa. Terus sama Rizno, ya Rizno mah udah pemain dulu, gila, cuman dia udah luar biasa banget. Jadi bisa main bareng sama Rizno aja, dan juga udah, yes, akhirnya dapat kesempatan main sama Rizno gitu. Dan akhirnya ternyata mendapatkan yang, gak tau ya mungkin kayak video dan juga teman-teman, ternyata chemistry-nya dapet, ya itu karena memang benar-benar kita mencoba untuk menjadi tim yang solid. Dan pada dasarnya emang ingin memberikan yang terbaik aja gitu, pengen dapat film yang bagus, ngasih yang terbaik gitu. Terus by the way hasilnya gimana? Tadi kita belum nonton nih, sumpah. Kamu nonton yang itu? Yang paling kelihatan total itu di situ. Oh, iya. Okay. Itu juga kejadiannya lucu sih sebenarnya. Itu hanya cuma dua kali take. Oh iya. Satu kali take itu justru sebenarnya take pertama sebenarnya dari awal tuh Monty udah bilang, udah kayaknya udah cukup deh. Tapi gimana ya? Sebenarnya gue udah seneng banget nih sama ini karena dia tuh benar-benar shotnya cuma satu, adegannya berjalan terus. Tapi terus kemudian considerationnya adalah ya kita tetap ingin mendapatkan intensitasnya gitu kan. Ekspresi dekat, ekspresi jauhnya, segala macam. Jadi akhirnya dua take, dan itulah ya, karena mungkin Nirna pikir sih karena yang pada dasarnya kita pengen sama-sama mempunyai visi dan misi yang baik, itu benar-benar ingin menjadikan ini film yang banyak pesan moralnya gitu. Jadi ya segitulah, yang sedapet itulah gitu. Ternyata sama-sama sih kita berdua kaget, ini dia juga kaget, dia benar-benar yang kayak ngehalangin aku keluar tuh benar-benar yang tadi benar-benar pada nangis ya di dalam ya, pada berantem ya. Aku aja pas lagi take itu benar-benar sampai habis ya suara ya. Padahal take-nya cuma dua kali, tapi sampai habis suara karena benar-benar emosi banget. Dan benar-benar kayaknya semua ternyata satu apa ya istilahnya, one tone lah gitu. Benar-benar sama dengan merasakan hal yang sama, getirnya kehidupan dan apa yang dihadapinya gitu. Ya bersyukur sih kalau senang akhirnya semuanya. Ngobrol cuman sekedar lebih ke pendalaman ini ya, karakter ya, karena kan di situ Rizno jadi orang tegal, Nirna juga di sini jadi mencoba untuk menjadi istri yang menghadapi masalah dan punya anak dan pada strata ekonomi tertentu gitu. Jadi ya ngobrolnya lebih ke itu, apalagi sama Montinya juga katanya, mas gimana nih, maunya yang kayak gimana, mau dibawanya kemana, kayak gitu-gitu. Lebih ke itu sih, jadi kalau ternyata teman-teman wartawan sudah pada nonton dan ternyata katanya itu hasilnya dapet banget, alhamdulillah.
Iya, begitu. Kalau tentang aku sih ada satu scene waktu ditinggalin sama ibu. Karena waktu ditinggalin sama ibu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku harus nyuci baju, masih makan bapak, ngurus bapak yang sakit. Karena yang semestinya seumuran jempol ini mas saya bermain, tapi dia itu nggak bisa, dia harus ngurus keluarganya. Makanya aku di sini berperan sebagai jempol untuk menjadi contoh ke penonton supaya penonton tahu bahwa banyak banget di luar sana yang hidupin sama persis kayak jempol ini. Aku di sini tantangannya ya lebih ke di sini aku jadi sahabat baiknya jempol yang paling dekat sama jempol ya. Jadi aku tuh melihat dia susah tuh udah kayak beban sendiri. Jadi aku juga mencari apa yang biar bisa bantu dia dan ternyata aku dapat brosur solusi untuk kenapa ini agak spoiler dikit ya biar penasaran ya apa makanya aku kasih ke dia dan ternyata cukup membantu banget ya. Kayak dia teman yang benar-benar nggak bisa ngeliat temennya susah ya gitu kan ya kawan ya dicampak juga sama yang lain asik. Dan di sini juga sebenarnya buat jadi satria ya cukup lumayan menyita karena waktu itu sebenarnya rambutnya lagi dicat warna coklat dan lagi memang syuting untuk film yang lainnya pada saat yang kurang lebih bersamaan. Tapi jadi karena harus ada perbedaan dan maksudnya harus lokal banget rambutnya inget gak sih harus dicat-cat kayak gitu sih. Oh my god, lumayan lumayan menyiksa sih gitu. Oke, karena kan gitu diwarnai satu-satu gitu terus ya gitu yang lain udah pada selesai, yang lain udah pada pulang nah harus tetap menyuci rambut karena dengan susahnya karena waktu itu rambutnya masih panjang segini gitu dan helai per helai itu harus di online kan gitu. Terus besok bangun pagi lagi di chat lagi gitu kan jadi aduh itu lumayan perjuangan deh dan tempat tinggalnya kita seru juga ya seru banget. Oh, kita jumpa di tempat tinggal. Oke. Yes. Oke. Untuk semua pemirsa, saksikan film Aku Ingin Ibu Pulang tayang di bioskop serentak tanggal 1 September. Jadi saksikan bersama keluarga, bersama anak, bersama semua keluarga dan kita ambil cuplikan-cuplikan baik dan cuplikan pelajaran hidup yang banyak dan baik di sini.